Oke, kembali lagi pada channel kami, channel saya, channel kita semua. Agan-agan pasti memerlukan obat ataupun cara-cara agar kandang yang beli baru bau cat dan langsung hilang dalam sehari. Agan-agan pasti bingung, takut, riskan. Soalnya kandang baru beli baunya cat menyengat, langsung dimasukkan ke burung, pasti burungnya akan stres dan mengakibatkan kematian. Singkat cerita ya, kemarin saya pernah tuh 3 bulan yang lalu beli kandang langsung saya masukkan ke burung, 3 hari burung langsung macet bunyi. Itu cerita nyata ya, langsung saya pindah kandang dalam itu seminggu. Alhamdulillah gacor lagi setelah saya asingkan burung tersebut, kembali performa lagi, namun enggak pakai kandang yang baru beli tersebut. Nah, seperti caranya gimana supaya kandang yang bau cat menyengat, entah itu merek apapun, entah itu kandang kotak, kandang bulat, kandang apa, itu pasti akan hilang bau cat tersebut. Langkah pertama kita kasih langkah, yakni semprot semua kandang tersebut dengan air. Kita semprot semuanya, kita lepasin semuanya, bagian-bagian kandang kita semprot, dan lalu kita kasihkan sabun deterjen, ya deterjen apapun, Rinso boleh, Soclean boleh, dan lain-lain, ditambah kalau ada saja kopi hitam ya, campur aja. Deterjen bisa dicampur dengan sunlight, obat pel, dan lain-lain. Tapi saya sarankan pencampuran hanya Rinso. Kalau ada Wipol dipakai Wipol. Kalau ada kopi hitam dipakai kopi hitam. Kopi hitam sasetan kayak kapal api Nescafe itu nggak apa-apa. Oke, semua udah dibilas, digosok seperti ini ya. Ini digosok semua, dalam luar digosok semua. Maaf tidak bisa divideokan tadi karena saya belum punya tripod. Ini gosoknya pakai spons kayak ini, spons pencuci piring atau kain-kain enggak apa-apa. Semuanya digosok luar dalam sampai berbusa seperti ini. Pastikan semuanya harus tergosok dahulu. Bagian-bagiannya, teboknya juga harus digosok semuanya. Langsung saya taruh teras saja. Ini siang-siang ya, siang hari saya taruh teras, jadi agak kepanasan sedikit. Tebok juga saya taruh bawah, agak kepanasan gini. Enggak dibilas apapun ya, biarin tetap menempel pada kandang busa-busa tersebut. Nah, kita bisa cek dalamnya merek BNR ya ini. Oke, semoga membantu para agan-agan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga membantu dah.